Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin jangan ke tempat yang lama. Kembali lagi dengan saya Doni Zulfaka dari Teknik Geofisika Universitas Lampung. Di sini saya akan mencoba berbagi tentang mengolah data log, yaitu tepatnya korelasi secara manual atau digitasi dan diteruskan dengan wireframe menggunakan software Geosoft Oasis Montage. Sini bisa dilihat ini data bornya ya, di sini ya sebaran data bornya. Dan ini adalah sebaran mapnya yang dari atas ya, sebaran data bor. Jadi di sini kita bisa membuat peta section. Peta section supaya apa? Kita akan meng-slash section supaya kita mendigitasi untuk korelasi batu bara secara manual. Ya. Ini define sudah translation oke. Section tool-nya di sini node to sort yang sudah define contoh di sini. Jadi contohnya kalau misalnya peta tadi kita cross section jadi seperti ini. Terus mulai dari sini lah kita akan membuat fitur digitasi untuk mengkorelasi batu bara secara manual. Jadi bisa dilihat ini batu yang seperti ini. Nah, ini adalah batuan clay. Jadi dengan lambang giri seperti ini, batuan yang warna kuning ini adalah batuan sandstone, sedangkan yang hitam adalah batu baranya. Jadi di sini langsung aja kita buat new geostring, misalnya ini equal sim a, terus kita fiturnya kita add. Di sini ada dua pilihannya, ada polygon dan polyline. Jadi polygon ini dia akan membuat bentuk cube atau membentuk suatu bangunan ruang. Kalau polyline itu dia cuma hanya garis saja. Dia biasanya bertugas untuk meng-wireframe seperti vein atau patahan, itu bisa masuk ke polyline. Sedangkan polygon dia biasanya bentuk untuk bangun ruang. Sedangkan batu bara yang kita butuhkan untuk volumenya ya, jadi kita menggunakan polygon. Warnanya kita rubah. Jadi di sini ada pilihan warna. Batu bara biasanya warnanya hitam ya. Nah, di sini ada pilihan, ada solid fill, object hatch, geologi, map info dan GPS hatcher. Kalau misalnya di geologi kita bisa milih. Kita sesuaikan dengan batuannya. Biasanya batu bara itu adalah batuan sedimen. Kita pilih batu lambang stratigrafi dari batuan sedimen. Misalnya adalah yang ini. Edge-nya, tepinya kita buat garis warna hitam. Deskripsinya kita tulis full. Sini kita bisa menambahkan fitur digitas lagi, bisa juga kita menghapusnya. Kalau menghapus kita delete, dan ini untuk mengedit. Nah, edit nih, seperti tadi. Nah, kalau misalnya sudah selesai kita oke. Dan sini ada pilihannya, karena tadi kita buat cuma cool saja, jadi sini hanya muncul fiturnya cool. Langsung aja digitize interpretation kita klik. Nah, jadi ini adalah ini adalah korelasi dari sim A. Terus selanjutnya korelasi ini di peta season yang selanjutnya ya.
ini apa ya yang beda? Nah, bagus ya, gedung terbelakang. Ini tuh bagus ya. Banyak film Indonesia nggak pernah nonton sih aku. Makanya Sri jangan ngajakan. Mau beli mau Sri. Mantap. Gue udah bayarin. Aku juga mau dibayarin. Katon. Jadi kita bisa juga mengeditnya. Dipencet dulu. Ini adalah select the partition. Kita pencet. Ini untuk mengedit titik-titiknya. Ini untuk menambah titik dari digitasinya. Ini untuk menghapus titik-titiknya. Oke. Tadinya kita edit di string ya. Jadi option A, copy. Oke, ini. Nah, baru dari sini kita start wireframe. Sekarang wireframe gunanya untuk menghubungkan koordinasi-koordinasi dari tersebut yang kita buat. Kita buat untuk korelasi tiap-tiap lapisan. Kita di sini ada tulisannya ya. Langsung pencet aja ini. Oke. Nah, secara otomatis dia langsung membuat korelasi ya tiap-tiap lapisan. Ya. Terima kasih.
dari tiap-tiap section yang kita hubungkan dengan wireframe. Untuk volumenya kita bisa lihat di sini ya, volumenya jadi 5 juta meter kubik kurang lebih, dan warnanya juga bisa kita ubah. Ini untuk fill biasanya kita lebih enak lihatnya di dalam smooth. Dan seandainya ini pada SIM A, kita juga bisa untuk SIM yang lainnya kita juga bisa buat. Saya masukin saja. Emang iya ya? Ini adalah koordinasi ya. Ya, topografinya di SIM yang telah digitasi terus kita juga bisa dari sini kita bisa membuat korelasi secara linear. Nah, di sini adalah kriptometologi korelasi secara voxel di si software udah untuk menghubungkan tiap-tiap bahkan yang sejenis, tapi bentuknya seperti ini. Menurutmu kayak di kesimpulan? Ini ya. Sini ada C adalah call, CL adalah clay, S adalah dimensional, volume adalah otomatis. Cuman kekurangan dari voxel adalah bentuknya yang kotak-kotak dan tidak smooth, karena ini adalah korelasi secara otomatis, otomatis yang dilakukan oleh software. Sedangkan yang tadi yang kita lakukan adalah wireframe korelasi secara manual dengan kita sendiri yang mencuci. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya kira wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.